Amalan semasa pindah rumah baru, ataupun rumah sewa yang dah lama ditinggalkan kosong atau rumah baru siap. Moga tips ini memberi manfaat. 1. Azan. Melawangkan azan ketika pertama kali masuk rumah baru. Ia juga baik bagi bangunan yang telah lama ditinggalkan dan tidak dihuni oleh sesiapa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah memberitahu bahawa sekiranya sesebuah bangunan premis, rumah itu terlalu lama dikosongkan, tanpa penghuni, ianya akan dimasuki sejenis makhluk halus, jin yang dikenali sebagai Al-Amma, yang suka tinggal di rumah yang tidak berpenghuni. 2. Membaca surah Al-Baqarah. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah bersabda yang bermaksud, janganlah kamu jadikan rumahmu seperti kubur atau hanya untuk tidur, sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Selalunya bila masuk rumah baru kita hanya membaca yang asing sahaja. Sepatutnya surah Al-Baqarah yang menjadi pilihan untuk dibaca apabila memasuki rumah baru. 3. Banyakkan solat dan membaca Al-Quran. Dalam sebuah hadis lain pula, Rasulullah juga menggalakkan agar kita memperbanyakkan solat dan membaca Al-Quran di dalam rumah atau bangunan yang baru dihiduki. Baginda bersabda yang bermaksud, sinarilah rumahmu dengan memperbanyakkan solat dan membaca Al-Quran, hadis riwayat Al-Baihaqi. 4. Baca surah Yasin, Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Amalkan membaca surah Yasin setiap malam terutamanya pukul 7 malam pertama anda menduduki rumah atau bangunan. Baca juga surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat ke atas Nabi sebanyak 7 kali, ayat kursi sekali, tetapi di ayat terakhir bacalah sebanyak 7 kali. 5. Pagar rumah secara Islam. Perbuatan memagar rumah dengan menanam atau menggantung sesuatu di penjuru atau sudut-sudut tertentu di rumah atau bangunan yang diduduki dengan kepercayaan bahawa benda tersebut akan menjaga dan memelihara keselamatan penghuninya adalah perbuatan yang bertentangan di sisi Islam. Bagaimanapun ada cara yang dibolehkan dan digalakkan mengikut ajaran Islam. Caranya ialah dengan memagar rumah, dengan merenjis air yasin di sekeliling rumah. Ikut panduan berikut. Ambil air kemudian baca surah Al-Fatihah, ayat kursi, surah 3 Qul Al-Ikhlas, Al-Falaq dan Al-Nas. Kemudian tiup ke dalam air tersebut perlahan-lahan hingga habis nafas. Setelah itu, jirus dan renjiskan air tersebut ke setiap penjuru rumah dengan mulai dengan penjuru yang terletak di sebelah kanan dan penjuru seterusnya, mengikut arah berlawanan jarum jam. Semoga tips ini bermanfaat. Wallahualam bisyawab.